Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada Kak. Bertemu lagi kita dalam slot Sunday Premier Drama Pagi. Jadi, hari ini Akak nak menceritakan kepada korang satu perkongsian mengenai realiti kehidupan. Maksudnya, perkara yang realiti berlaku di sekeliling kita. Jom layan. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Hari ini Akak nak share dengan korang satu kisah mengenai seorang pemuda yang berusia pertengahan 20-an, ha, macam tu. Jadi pemuda tersebut, Akak suka panggil dia sebagai Udin. Okey. Udin ni dia dilahirkan pada awalnya kelihatan normal dan dia dimasukkan ke sekolah rendah seperti kanak-kanak biasa. Tapi perubahan telah berlaku pada diri dia, maksudnya dia telah dikesan mempunyai satu keistimewaan. Bukanlah istimewa, maksudnya dia kanak-kanak istimewa, ha, macam tu. Dia punya karakter dia macam ni. Kadang-kadang dia suka bercakap sorang-sorang, kadang-kadang dia suka, orang kata, pada waktu tu lah, pada waktu kanak-kanak dia tu, dia tiba-tiba dia marah apa semua. Pernah tak korang jumpa dengan seseorang yang biasa berjalan di satu kawasan tu macam tu, dia kelihatan normal tapi hakikatnya dia tak boleh berada di satu kelompok dan dia tak boleh menjalani rutin macam budak-budak biasa, duduk dalam kelas, bagi fokus apa semua-semua macam tu. Tapi kalau kita tengok dari segi fizikal, Udin ni memang kelihatan tak ada beza dengan kanak-kanak normal lah, macam tu. Jadi Udin ni dia membesar daripada sekolah rendah, dia sempat sekolah rendah dan dia tak meneruskan untuk sekolah menengah atas faktor keistimewaan dia tu, ha, macam tu. Jadi Udin ni dia rutin pagi dia sebab dia budak yang aktif dan dia budak yang bijak kalau diikutkan pada pertuturan dia. Sebelum Akak nak ceritakan dengan lebih lanjut pasal Udin ni, Akak nak bagi tahu gambaran tempat tinggal Udin. Udin dia tinggal di satu kampung. Kampung tu dia bersebelahan dengan satu perumahan, mana perumahan yang baru. Jadinya antara kampung dengan perumahan tersebut dia ada satu jambatan kecil yang menghubungkan antara kampung tu dengan perumahan tu. Jadi Udin ni dia biasa rutin harian dia, dia akan keluar dari rumah, dia akan ikut jemaah surau untuk pergi menunaikan solat subuh, ha, itu biasalah. Jadi selepas tu, sebab dia budak yang sangat baik, budak aktif, jadi selepas tu Udin ni dia akan berjalan, kebiasaan dia akan berjalan di kawasan yang terdekat dan dia akan menutup setiap tong sampah yang dia jumpai terbuka. Maksudnya dia ni tak boleh tengok tong sampah yang terdedah, yang terbuka, dia tak boleh tengok sampah. Jadi rutinnya dia akan ambil sampah-sampah tu, dia akan kutip, dia akan buang tong sampah, dia akan tutup tong sampah, dia akan betulkan tong sampah di setiap-setiap rumah tu macam tu. Jadinya perkara tu dia jadikan rutin hampir sehingga dia berusia pertengahan 20-an tu, ha. Jadinya ada seorang penduduk dekat kawasan taman tu, dia suka tengok tau pada Udin ni, sebab Udin ni memang akan lalu depan rumah dia setiap pagi untuk menjalani kehidupan seharian dia. Dia akan pergi menuju ke satu kedai makan yang terletak
bersebelahan dengan kawasan perumahan tu. Ha, jadi sementara nak sampai kedai tu, ha, macam itulah dia dari rumah, setiap laluan dia, dia akan pastikan kawasan tu bersih, dia akan pastikan tong-tong sampah dekat kawasan tu tertutup, dan dia juga akan pastikan tak ada tin-tin kosong yang terdedah ke, botol-botol kosong yang terdedah ke, dia akan ambil dan dia akan buang dalam tong sampah. Ha, itulah sebabnya. Jadinya kadang-kadang kan bila dia terjumpa dengan salah seorang makcik-makcik ke kakak-kakak ke kat kawasan tu kan, kat kawasan kampung dia ke kat kawasan taman tu, dia akan bagi salam elok apa semua, dia akan bercakap lah kan. Jadi bila kadang-kadang dia akan menasihati, anak Udin ni akan menasihati kepada orang kat situ, contohnya dia tutup tong sampah, kak tong sampah tutup kak, nanti apa air bertakung. Jadi Udin ni dia memang suka bagi kata-kata positif tau. Walaupun dia ni pada kak, dia ni istimewa tau. Sebab istimewa yang korang pernah tengok tak, bila korang pergi satu tempat, dia ada seseorang yang dia suka berjalan, dia suka buat hal sendiri, dia suka buat dunia dia sendiri, tapi dia tak mengganggu sesiapa pun. Ha, macam tu. Dia ada kategori istimewa ni yang berkasar dengan orang. Tapi ada kategori istimewa ni yang tak perlu dipantau oleh orang tua diorang, sebab diorang ni boleh jaga diri dia dan dia masih lagi boleh kawal emosi dia. Ha, macam itulah yang dimiliki oleh Udin ni. Jadi nak dijadikan cerita, akak nak bagi tahu kat korang, satu hari kakak yang biasa tegur dia ada menegur dia sebab dia balik dalam keadaan mengah. Ha, macam tu. Jadi akak tu memang dah biasa bertegur dengan dia. Akak tu pun tanya kepada dia, "Din, kamu ni mengah sangat, dari mana kamu ni, Din?" kata. Jadinya Din pun tak menjawab, muncung aja berjalan. Ha, tu lah Udin. "Kamu ni kenapa, Din? Akak tengok ni hari ni mood tak berapa baik aja," kata. Jadi Udin pun berhenti. "Kak, saya tadi ada budak-budak nakal tu, kak. Budak-budak tu dia bawa saya, tumpangkan saya naik motor dia. Tapi kan kak, dia tak letakkan saya dekat kedai. Dia letakkan saya kat tempat lain. Saya nak pergi kedai. Jadi saya geramlah dia, kak. Jadinya saya pun penat berjalan ni, kak. Tak ke kedai pun, kak. Saya nak balik, kak. Saya lapar." "Eh, sampainya hati. Siapa yang buat kamu macam ni? Cuba kamu bagi tahu dengan akak. Siapa yang sampai hati sangat buat kamu macam ni?" "Budak-budak yang selalu naik motor tu lah, kak. Dia suka sangat sakat saya." Macam tu. Jadi Udin tu meluah pada akak tu. Jadi Udin tu teruskan berjalan kaki balik ke kampung dia. Balik kampung dia, sampai kat kampung dia, dia rehat apa semua. Udin ni, dia ada satu kenalan yang suka sangat melayan dia tau. Kenalan dia ni dikenali sebagai Abang Usop. Abang Usop ni, dia ada satu kebun pokok pisang. Kebun dia bukan kebun yang macam pokok pisang yang macam berselerak, yang macam tak teratur, yang macam pokok pisang yang tak terjaga. Tapi kebun dia tu memang cantik. Pernah juga ada orang ambil gambar dekat kebun dia sebab dia nampak macam, kau bayangkan kebun pisang yang tersusun, yang nampak cantik, yang nampak sejuk, yang bila dia ambil gambar tu, kau bayangkan memang cantik. Dekat kebun tu, Abang Usop ni dia ada bina satu pondok untuk rehat lah, macam tu kan. Jadi Udin ni bila dia rasa nak marah ke, bila dia rasa stres ke apa ke, dia akan pergi kepada Abang Usop ni, sebab Abang Usop ni lah yang selalu melayan dia. Jadi dia pergi ke situ, dia akan, orang kata, membebel lah dengan cara dia. Jadi bila sampai ke situ, Abang Usop pun tanya dia, "Udin, kamu hari ni kenapa? Kenapa kamu hari ni nampak tak ada mood?" Jadi Udin ni pun diam je. "Udin, Abang Usop tanya ni, kamu hari ni kenapa tiba-tiba muka masam, tiba-tiba macam sedih, tiba-tiba abang tengok lain macam?" "Abang Usop, budak-budak tu suka sangat kacau saya, Abang Usop. Hari ni kan, Abang Usop, budak-budak tu bawa saya. Dia bawa saya naik motor. Dia cakap nak bawa saya pergi kedai. Tapi dia tak letak saya kat kedai, Abang Usop. Dia letak saya entah mana-mana entah. Penat saya jalan. Saya jalan kaki nak pergi kedai. Kedai dah tutup. Tengah hari saya baliklah rumah. Saya lapar." "Budak mana yang kamu cakap ni, Udin? Budak-budak yang suka melepak kat sini ke, Udin?" "Yalah, Abang Usop. Siapa lagi? Budak-budak yang suka lepak kat sini malam-malam. Lepas senja tu lah budak-budak yang suka sangat merokok kat sini.
Nanti kan Udin nak cakap dengan mak ayah dia orang. Dia orang ni suka mengokok. Sekolah-sekolah lagi tapi mengokok. Ha. Nanti Udin ngadu kat mak ayah dia. Udin, kamu jangan Udin. Nanti sekarang lain pula yang budak-budak tu buat kat kamu. Kamu serahkan dekat Abang Sok. Nanti pandailah Abang Sok macam mana nak ajar dia. Abang Sok, hari tu kan, masa Udin datang sini lalu nak pergi surau kan, Udin nampak. Kamu nampak apa? Tapi ini bukanlah nampak budak-budak nakal tu. Udin nampak ada benda lompat. Lompat kat mana kamu ni Udin? Apa kamu ngarut ni Udin? Kat sini lah, kat tempat Abang Sok ni. Ada benda melompat-lompat. Apa benda tu Abang Sok? Ish, kamu ni mengarut lah. Takpelah, kamu duduk kat sini. Abang Sok nak pergi masuk ambil buah pisang kejap. Kamu tunggu Abang Sok kan ni, tunggu tau. Iyalah. Ha, dapat pisang free kan Abang Sok kan? Kan. Ha, macam tu. Jadi diorang ni Abang Sok ni dengan Udin ni dia memang rapat, sebab Abang Sok ni dia tak sampai hati tengok Udin ni yang dia lembam, yang sering dibuli. Dalam-dalam dia lembam pun korang. Lembam ni maksudnya slow lah kan. Dalam-dalam dia macam tu pun dia tetap pandai jaga kebersihan. Dia tetap juga pandai pergi surau tau. Dia akan ikut pada jemaah-jemaah surau. Bila sampai waktu azan, bila dia ingat, bila dia rasa nak pergi, dia pergi. Ha, jadinya karakter ini lebih baik daripada budak-budak yang dia maksudkan tadi. Maksudnya macam tu lah kan. Semua budak-budak baik, cuma mungkin tahap kenakalan mereka pada usia mereka macam tu. Okey. Jadi akak sambung lagi cerita. Jadinya bila si Udin ni bagi tahu benda yang loncat-loncat-loncat macam tu, Abang Sok ni dia dah boleh faham dalam kepala dia, macam mana aku nak buat supaya budak-budak tu tak lagi kenakan si Udin ni, tak lagi mengacau si Udin ni. Jadinya Abang Sok ni dalam duk fikir-fikir-fikir dapatlah idea, sebab Udin ni sendiri yang bagi idea dekat Abang Sok ni. Okey, jadi letak tepi dulu pasal idea Abang Sok ni. Jadi keesokan harinya, hari yang seterusnya kan, budak-budak nakal ni masih lagi seronok. Dia rasa seronok tau mengenakan Udin ni. Jadi dia pun ajak lagi Udin, Udin jom kita lepak dekat pondok Abang Sok. Dia cakap macam tu, jom kita lepak kat pondok Abang Sok. Tak nak lah aku tak nak lah pergi situ, situ ada hantu. Korang pergi situ ada hantu. Jadi budak-budak ni pun macam, alah kau ni penakut lah, alah hantu, kau penakut lah. Kau jangan, nanti kan korang jumpa hantu, padan muka korang, cakap besar. Dia cakap macam tu kan. Jadi bila si Udin berbalas cakap dengan budak-budak ni, jadi Usop ni dia sebenarnya trauma nak naik motor budak-budak ni. Jadi dia teruskan perjalanan. Tapi hari ke hari, budak-budak ni memang suka sangat. Suka sangat sakat dia, suka sangat mengenakan dia, suka sangat mengejek dia. Ha. Okay. Jadi budak-budak nakal ni, nakal lah kan, nakal pada usia dia. Budak-budak tu pun ada yang sekolah, ada yang dah habis sekolah, dia bercampur lah kan. Jadi dia pun selalu cakap, Udin, hari ni kau tak kutip sampah ke? Ha, macam tu. Kadang-kadang dia bagi juga ayat, Udin, hari ni kau tak kutip botol-botol ke, tin-tin tu ke? Kat rumah aku banyak botol, banyak tin. Pergilah kutip macam tu. Dia orang macam mengejek-ngejek Udin tau. Bila Udin jalan, dia orang sepelahankan motor lebih kurang macam tu. Lepas tu dia orang kata, Udin, kau tak nak tumpang aku ke? Naiklah motor aku, best oh, naik motor aku. Nanti aku bawa kau jalan-jalan. Udin ni dia dah serik, tak nak. Tapi kadang-kadang ada waktu dia lupa tau, sebab dia kan istimewa. Bila dia lupa, dia naik motor. Bila dia naik motor, budak-budak ni kan nakal dia. Dia bawa motor tu sengaja pecut laju-laju. Maksudnya pecut laju-laju tu buat Udin tu terkejut. Bila Udin terkejut, Udin cepat-cepat pukul dia. Aku nak turun, lepaskan aku turun. Jadi Udin tu pun turun. Jadinya bila Udin turun tu, Udin tu memang dah trauma sangat, dah fobia sangat dah tengok muka budak-budak tu. Jadi Udin tu, itulah dia tempat dia mengadu dekat Abang Sok. Jadi dalam duk mengadu-mengadu dekat Abang Sok, Abang Sok ni memang dah tak tahan lah. Dia dah tak tahan. Satu hari ni Abang Sok ni dia perhati aja budak-budak ni kan. Kebetulan tahu satu hari tu budak-budak ni dia paksa si Udin ni ikut dia selepas maghrib tau, pergi ke tempat pondok Abang Sok ni. Jadi Abang Sok memang dah perhati benda tu dari hari ke hari. Jadi Abang Sok ni dia buat plan tau.
Dia buat plan. Jadi bila budak-budak tu bawa si siapa Udin ni pergi ke pondok tu, jadi Udin ni dah ketakutan. Hantarlah aku balik. Aku nak balik. Hantar aku balik. Nanti mak ayah aku marah. Korang ni, korang bolehlah lepak sini. Aku tak nak lah. Jadi sementara tu dia ada bau rokok. Aku bau rokok ah. Korang risau rokok lagi ke? Korang ni aku cakap kat mak ayah korang, korang risau rokok. Korang sekolah. Kau sekolah lagi. Kau buat adik nampak? Kau bawa adik datang, pergi datang sini merokok senyap-senyap. Kau memang nak kena. Aku cakap dekat Mak Wan, nanti Mak Wan marah kau. Ha, macam itulah budak istimewa kan. Jadinya, dia macam mengingat-ingat lagi. Aku nak balik, aku nak balik. Hantu aku balik. Siapa bawa aku tadi, aku nak balik. Ha, macam tu. Jadinya dalam-dalam duk aku nak balik, aku nak balik. Ha, ambil korang. Tiba-tiba datang satu lembaga. Lembaga Abang Chong. Melompat-lompat daripada kebun pisang tu keluar, melompat-lompat menuju ke arah pondok tu orang. Korang bayangkanlah dalam keadaan macam tu. Jangan kata budak-budak nakal tu, Udin sendiri pun tergamam, terkejut. Sebab sebelum ni pun dia pernah nampak benda tu. Jadi Udin sendiri pun cuba untuk lari. Apatah lagi budak-budak motor tu dengan spat motornya, dengan dah lupa Udin yang dia bawa tadi. Terus dia orang pun orang kata bertempiaran lari. Sementara Udin ni tertinggal kat belakang. Dia cuba untuk larikan diri, berpaling daripada benda tu tau. Tapi benda tu memanggil dia tau. Udin. Aku nak balik. Aku nak balik. Din, ni Abang Sup lah. Abang Sup ni. Cuba kau pandang belakang. Aku nak balik. Aku tak nak. Dia dah mula menunjukkan simptom dia punya keistimewaan tu. Sementara Abang Usuk mencuit dari belakang, menjerit terkejut. Lepas tu, ni Abang Usuk lah. Abang Usuk cakap ni Abang Usuk lah. Jadi Udin pun pandang belakang tengok Abang Usuk. Abang Usuk, cantik baju Abang Usuk. Abang Usuk pakai apa ni Abang Usuk? Abang Usuk, ni lah benda yang... Adah, kau diam. Kau duduk diam-diam. Sekejap lagi Abang Usuk hantar kau balik. Kau tunggu kejap je. Sementara Abang Usuk tu ditengah-mengah. Yelah, kalau dah terikat kat atas, terikat kat bawah, terloncat-loncat, memang keletihan lah. Memang termengah-mengah lah. Kau tunggu kejap, dia buka kan dia punya uniform dia yang tak berapa nak cantik tu. Jadi dia pun cakap lah dekat Udin. Dah Udin, jomlah Abang Usuk hantar Udin balik. Jadinya Abang Usuk pun hantarlah Udin balik pada malam tu. Jadi bila sampai dekat rumah Udin, dia macam tergelak-gelak tau. Dia macam tergelak. Kena tipu. Padahal muka kena tipu. Dia dah tak sabar dah nak jumpa dengan budak-budak nakal tu. Nak ceritakan yang dia kena tipu. Tapi Abang Usuk cakap, Abang Usuk pesan, Udin diam-diam tau. Udin jangan cakap kat siapa-siapa pun apa yang Abang buat. Jadi Udin ingat, jangan cakap kat siapa-siapa. Jangan cakap kat siapa-siapa. Ye. Jangan cakap siapa-siapa. Ye. Abang Usuk. Ye. Dia faham. Jadinya, Udin ni bila esoknya, dia dah tak sabar sebenarnya nak pergi tengok apa berlaku kepada salah seorang budak yang nakal tu. Jadi salah seorang budak yang nakal tu nama dia Bahar. Jadi dia pergilah jumpa Bahar yang dia kata, nanti aku cakap dekat Mak Wan. Ha, dia cakap kan. Dia pergi, dia nampak kebetulan Mak Wan tu tengah menyapu. Jadi dia bagi salam. Assalamualaikum Mak Wan. Orang dekat situ, kelebihan dia, budak istimewa ni dia lain baik. Ha, Udin. Lama Mak Wan tak jumpa Udin. Udin, meh. Mak Wan ada buat kuih ni. Meh. Makan kuih dengan Mak Wan. Meh, sini minum dengan Mak Wan. Ha, itulah kelebihan Udin. Dia selalu dipelawa makan. Dia selalu dipelawa buah-buah apa semua. Jadi Alhamdulillah lah penduduk-penduduk kat situ memang sayang dengan Udin ni. Dengan sifat kerajinan Udin ni yang suka jaga kebersihan. Jadi bila Mak Wan tu dah ajak dia. Elok sedap. Udin suka. Jadi Udin tu duduk. Mak Wan. Bahar mana? Ada tu ha kat dalam. Ada tu dekat dalam tu ha, demam. Ha, demam. Padam muka. Tu kamu ni kenapa Udin duk padam muka dari tadi lagi? Kamu tak tahu ke si Bahar tu terasuk, ternampak, terjumpa dengan Abang Chong?
Semua budak-budak yang pergi melepak dia jumpa dengan Abang Chong, rasakan dia. Ha, itulah Mak Wan dah nasihat. Lepas-lepas senja jangan merayap. Lepas-lepas senja jangan keluar. Nah, itulah degilnya. Ha, padan muka dia. Mak Wan. Oh, Mak Wan. Mak Wan nak dengar tak? Satu rahsia. Tapi Mak Wan janji tau. Jangan cakap kat siapa-siapa. Abang Sok marah. Jadi, Udin ni dia dah lupa dah janji dia dengan Abang Sok. Ha, bila dia dah lupa. Mak Wan tahu tak? Hantu tu tipu. Kita kenal hantu tu. Ha, kita tahu hantu tu siapa. Ha, jadi, Mak Wan ni pun. Kamu benar Udin main-main berkawan dengan hantu. Kenal hantu apa semua ni. Jadi, Udin ni duk kata kita kenal hantu tu. Kita kenal tu kawan kita. Dia cakap macam tu. Jadi, Mak Wan ni kata. Cuba kamu cakap kat Mak Wan. Kawan kamu tu siapa? Abang Ucuk lah Mak Wan. Abang Ucuk buat macam tu. Sebab Bahar tu suka lepak kat situ. Ha, lagi Bahar suka kacau kita. Bahar suka sangat angkut kita pergi jauh-jauh. Lepas tu Bahar tinggal kita dengan kawan-kawan dia. Lepas tu kita jalan kaki jauh, dia gelap kita. Ha, lepas tu kan, dia suka sangat cakap kita. Tapi kan, Mak Wan, Bahar tu suka minta duit kita lah. Ha, macam tu, dia cakap kan. Jadi, satu kelebihan Udin ni, ibu bapa Udin ni, dia percayakan Udin. Udin pandai berbeli tau. Dia pandai membeli. Jadi, Udin ni akan dibekalkan dengan duit RM5. Ha, setiap kali dia keluar, dah sinonim. Duit RM5 tu dia akan pegang. Dia akan pegang seketat-ketatnya. Maksudnya, dia takkan percaya orang. Jadi, budak-budak si Bahar ni, dia suka sangat. Orang kata apa, membodek si Udin ni. Ha, bila dia nak sesuatu, dia nak air. Sebab Udin ni kan, bila pergi kena makan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya pemilik kedai makan tu tak akan ambil pun bayaran. Dia bawa RM5 tu pergi, RM5 tu juga akan balik. Jadi kalau dia nak beli air daripada kedai makan ke, daripada kedai runcit ke, kebanyakannya tak akan ambil. Dia kebanyakannya akan anggap tu sedekah untuk Udin. Jadinya, Bahar ni sukalah ambil kesempatan. Sukalah minta Udin belikan tu, belikan ni, ha, macam tu. Bila kantor dengan Mak Wan ni, apa yang Bahar duk buat? Okey, jadi selama hari ni dia duduk kacau kamu ya Udin. Jaga dia, tak apa Udin. Nanti Mak Wan pergi dekat dia, Mak Wan nasihat je. Ha. Eloknya Udin, kamu diam-diam je. Jangan bagi tahu yang Abang Chong tu Abang Sok. Ha. Biarkan budak-budak tu takut. Biar dia duduk kat rumah. Lagipun, dia tu dah tak lama nak SPM. Biar dia belajar kat rumah. Ha. Elok sangat kamu diamkan benda ni. Jadinya, kisah Abang Sok tu orang kata menakutkan budak-budak tu tetap jadi rahsia. Sebab Mak Wan tak buka mulut pun. Dan Udin pun dah terlupa nak cerita pada orang lain, orang lain juga. Jadi sejak pada tu, budak-budak tu dah tak berani pun nak pergi lepak dekat kawasan pondok Abang Sok tu pada waktu senja dan pada waktu malam. Ha, macam tu lebih kurang. Tapi kan korang, akak suka nak share juga mana kampung tu sebelum dibangunkan, kampung tu sebenarnya ada gangguan daripada Abang Chong dekat kawasan tu tau. Sebab tu akak cakap tadi, kebun pisang tu, kebun pisang yang dah dibersihkan. Maksudnya kebun pisang yang kelihatan orang kata macam pemandangan yang cantik. Sebab sebelum-sebelum ni, tahun bila tak tahulah, memang ada orang yang terserempak dengan Abang Chong yang keluar daripada kebun pisang tu. Dan ditambah juga korang, korang ingat tak? Akak bagi tahu korang, ada satu jambatan kecil yang menghubungkan antara kampung tu dengan perumahan sebelah. Ha, jadi masa sebelum ni, sebelum perumahan tu orang kata didiami ramai penduduk, dekat jambatan tu dikatakan ada salah seorang daripada pengguna jambatan tu, bila dia balik shift malam kerja, dia terlibat dalam kemalangan. Maknanya kemalangan bukan dengan orang lain pun, dia kemalangan jatuh motor dekat situ. Sebab apa tahu korang? Sebab dia nampak ada lembaga perempuan berpakaian putih yang bertenggek dekat jambatan tu. Ha, tu kisah yang lama lah. Maksudnya kisah tu sebelum orang-orang dekat situ, maknanya penduduk kat situ jadi ramai, kawasan tu jadi sibuk, sesibuk sekarang. Macam itulah diceritakan kan. Jadi pernah juga berlaku masa ada penduduk yang baru nak tinggal dekat kawasan perumahan yang dekat dengan jambatan tu. Akak-akak yang bercerita tadi, yang selalu tegur dengan Udin ni, akak tu pernah nampak terlibat kanak-kanak tau.
kanak-kanak yang berjalan di tengah malam. Jadinya gangguan demi gangguan tu menghilang selepas penduduk kat situ ambil inisiatif untuk masing-masing. Kalau masuk rumah baru, orang katakan masuk rumah baru, kita buat apa yang patut. Maknanya kita jumpa ustaz, jumpa ustazah, kita belajarlah apa yang patut. Jadinya maksudnya nak masuk rumah tu janganlah masuk senonong-nononya. Jadi kita ada orang kata bagi salam, kita ada buat orang kata masuk rumah, pagar rumah, istilah macam tu kan, pagar rumah, rujuk kepada ustaz ustazah yang betul-betul mengamalkan perubatan Islam. Jadi akak nak fokuskan kepada korang macam mana perjalanan hidup Udin ni. Akak fahami sendiri, baca sendiri mengenai seorang pemuda yang tak boleh nak tengok sampah yang terdedah, dan pemuda yang tak boleh nak tengok benda yang mengundang lebih kepada nyamuk Aedes macam tu. Sebab Udin ni suka sangat dia sampaikan macam ni tau, dia sampaikan kepada orang yang nak sembang dengan dia, akak kalau biatin macam ni nanti air masuk, bila air masuk nanti nyamuk bertelur, bila nyamuk bertelur nanti sakit, macam tu. Jadinya tak bolehlah buang macam ni. Jadi Udin sentiasa mengingatkan masyarakat tentang menjaga kebersihan tu, penting untuk mengelakkan daripada orang kata nyamuk Aedes ni bertelur. Macam tu jugalah yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk kita semua amalkan. Okey. Kalau korang tengok dia ni memang nampak normal, satu hari tau, satu hari terjadi sesuatu. Sebab Udin ni dia peramah, jadi dia biasa dengan satu kedai dekat kawasan taman tu. Jadi dia pergi kat kedai tu macam biasalah. Bila dia nampak ada penduduk baru yang pindah dekat kawasan tu, dia akan bertegur tau. Sebab sifat dia suka bagi salam, dia suka bertegur. Jadi nak dijadikan cerita, masa tu satu keluarga ni kebetulan suami isteri lah kan, dengan seorang anak ni. Jadi suami dia pergi ke kaunter kedai makan. Jadi Udin ni ambil kesempatan tu untuk bertegur dengan isteri dia. Jadi dia bagi salam elok. Assalamualaikum kak, akak ni orang baru kat sini ke? Tanya nama akak ni apa? Akak datang sini bila? Apa semua, akak dari mana? Gedek. Bila suami dia tengok dia jauh, mamat ni nak usah bini aku ni. Mamat ni memang tak boleh tengok orang senang ni. Jadi cemburunya seorang lelaki membawa kepada hampir berlaku pergaduhan. Okay, bila keadaan jadi tegang macam tu, jadi orang-orang dekat situ pun cuba untuk leraikan lah benda tu. Jadi diorang pun cakap budak Udin ni istimewa, budak Udin ni nampak macam pemuda normal, tapi dia sebenarnya kurang sikit. Senang cakap lah, akak cakap lah Udin ni dia kurang sikit. Dia pandai bercakap tapi dia ada kekurangan dia. Jadi itulah, sejak pada tu orang-orang yang baru masuk kat situ lah, kalau kebetulan ditegur oleh Udin macam tu, maknanya orang yang macam tu, jadi kita fikir-fikirkan lah, mungkin orang-orang yang macam ni dia over peramah macam tu. Jadi cerita kak hari ni untuk drama pagi pada kali ni berakhir di sini. Jadi akak harap sangat kalau ada kekurangan, akak mohon maaf sangat daripada korang semua, dan akak harap korang terhibur. Sebelum tu korang, akak nak jelaskan sekali lagi kat sini, seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, bersamalah kita jaga kebersihan di sekeliling kita bagi mengelakkan membiaknya nyamuk Aedes yang membawa kepada demam denggi. Sebab denggi ni juga boleh membawa kepada maut. Macam itulah lebih kurang yang akak faham. Okey korang, terima kasih korang kerana korang sudi dengar cerita akak hari ni. Bye, assalamualaikum, jumpa lagi.